Dua suspek wanita yang ditahan reman bagi membantu siasatan kes pembunuhan Kim Jong-nam akan didakwa di Mahkamah Magistrate Sepang esok. Peguam Negara Tan Sri Mohamad Afandi Ali menerusi mesej aplikasi WhatsApp mengesahkan dua wanita asing itu akan menghadapi pertuduhan pagi esok. Polis menahan suspek wanita pertama, Duan Thi Huong, 29 tahun, seorang warga Vietnam di KLIA 2 sehari selepas kejadian. Manakala warga Indonesia, Siti Aisyah, 25 tahun, ditahan di sebuah hotel di Ampang pada 16 Februari. Kedua-duanya direman 14 hari bagi membantu siasatan berhubung kes pembunuhan Kim Jong-nam di KLIA 2 pada 13 Februari dan tempoh reman mereka berakhir esok.